Asli, Ustaz. Ini semua yang ada di sini kita ada sertifikatnya. Sertifikatnya itu bisa dilihat di sini. Ini dikeluarkan oleh Galeri Warisan Museum Artefak Rasulullah yang ada di Malaysia. Sudah diteliti oleh Profesor Arkeolognya Malaysia. Ini adalah busur panahnya Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terbuat dari kayu ayusia. Busur panah ini biasanya digunakan untuk memulai atau menandai awalnya perang. Jadi anak panahnya dilepaskan, penanda perang dimulai, seperti itu. Terbuat dari apa nih? Terbuat dari kayu ayusia. Ayusia ya? Iya. Ini adalah tongkat kayu yang digunakan oleh Baginda Nabi Muhammad SAW. Terbuat dari kayu lus. Dan biasanya laki-laki yang sudah berusia lanjut itu disunahkan memakai tongkat untuk membantu berjalan. Ini adalah alas kaki atau terompah terbuat dari kulit unta, dan jumlah dari alas kaki atau terompah atau sandal itu jumlahnya ada banyak. Ini salah satu dari modelnya. Ini yang biasa dipakai Rasulullah nih ya? Iya, pernah digunakan. Pernah ya? Baginda Rasulullah ketika pertama kali menginjakkan kaki di Yaman. Ini di jejaknya terlukis pada tanah. Jadi masih ada terus itu di ini apa bahannya nih? Di tanah. Ini lempengan ya, tanah yang sudah dikeraskan seperti itu. Oh, jejak kakinya. Ini kantong kulit untuk air minum biasa dibawa dalam perjalanan maupun ketika perang. Bahannya terbuat dari kulit unta dan kapasitasnya bisa mencukupi sampai 25 orang. Berapa liter nih kira-kira? Untuk kapasitas kemungkinan 25 orang minum itu 20 liter kali ya? Iya, 20 liter. Sorban atau imamah dari Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya ada 3 warna utama sorban Baginda Rasulullah, yaitu warna hijau, putih, serta hitam. Di depan kita kurang lebih sorbannya ini panjangnya 5 meter. Baik, ini adalah koleksi pedang dari sahabat kita, para sahabat di zaman dahulu, Panglima Perang Khalid bin Walid. Ini perang zaman dulu menggunakan pedang-pedang seperti ini koleksinya. Para sahabat sendiri koleksi pedangnya lebih dari 200 bilah pedang, dan ketika perang membawa minimal 5 pedang dalam sekali perang. Ini adalah koleksi pedang dari cucu Baginda Rasulullah Sayyidina Husain. Ini merupakan pedang dengan bobot kurang lebih 3,8 kg.
dan ini hiasan-hiasannya ada perbaikan-perbaikan, jadi yang insya Allah dari originalitasnya di bilah pedangnya. Ini adalah wadah susu yang biasa digunakan oleh Siti Fatimah ketika masih kecil, digunakan untuk menampung susu unta maupun susu kambing. Bisa berapa liter nih? Ini bisa lebih dari 5 kemungkinan. Ini adalah spesies batuan yang digunakan ketika untuk renovasi Ka'bah. Ini dipasang di bagian dindingnya. Batu apa namanya, Pak? Batu meteorit dinding Ka'bah. Dan wadah obat dari Siti Khadijah, di mana wadah obat ini digunakan atau fungsinya untuk menyimpan obat-obat pada zaman dahulu kala. Ini adalah guci atau wadah simpanan air zam-zam baginda Rasulullah, pemberian dari kekaisaran Cina pada waktu dulu. Ini adalah kunci Ka'bah, kurang lebih usianya 180-an tahun. Terbuatnya dari tembaga, beratnya sekitar 3 kiloan. Ini kunci makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, koleksi umurnya sudah 200 tahun dan beratnya kurang lebih 3 kg. Ini merupakan replika pedang yang bisa kita sentuh maupun pegang, karena replika ada dua pedang, yaitu pedang Zulfikar, pedangnya Sayyidina Ali, kemudian yang ini adalah pedangnya Salahuddin Al-Ayyubi saat perang salib.